Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan dijauhi dari mara bahaya ataupun kesusahan. Oke guys, seperti biasa kita akan kembali mereaksi sebuah video. Kali ini saya ingin melihat kembali seseorang yang sudah lama saya tidak lihat video atau kabarnya, yaitu dari seorang Sila Hamzah. Dia kali ini berduet dengan Judika. Judul lagunya tentang rahasia, from Adelia Sofia soundtrack. Oke, ini seperti sebuah soundtrack film atau drama ya, Adelia Sofia. Saya nggak tahu film dari mana atau drama dari mana. Oke, kita langsung lihat guys, ini udah langsung official musik videonya. Kita langsung lihat sama-sama guys, seperti apa video klip dari mereka berdua ini. Oke, kita mulai, 1, 2, 3, play. Oke. Sila tuh ininya gitu ya, kerudungnya gitu mulu ya, ciri khas dia kali ya. Gimana nih? Jakarta kayaknya. Simpan sepiku, simpankan semua. Oke. Jaga hatiku hingga ada yang berani dekat. Biar lebih yang ku tahu untuk engkau ku bertahan hingga kau bisa. Ini dua orang dengan karakter suara yang tinggi. Biar lebih yang ku tahu untuk engkau ku bertahan agar kau bisa. Bye.
Oke. Faruk Roman. Oke guys, itu tadi penampilan dari Judika dan Sheila Hamzah di official music videonya. Dan kalau kita lihat ini ternyata, jadi ini diproduksinya oleh Sony Music Malaysia ya. Oke, kalau kita lihat sih, di kalau saya lihat tadi di awal, kalau Judika ini kan memang suaranya, dia karakter suaranya tinggi ya. Kalau untuk lagu-lagu melo sedih seperti ini, dia lebih menusuk-nusuk gitu. Karakter suaranya seperti itu, lebih sharp dia, lebih lancip gitu istilahnya. Dan kalau Sheila Hamzah itu, kalau di sini lagu ini dia lebih meneduhkan gitu guys. Jadi ketika Judika membawakan lagu itu, dia lebih, kita lebih dalam gitu, lebih perih gitu, lebih gimana ya, lebih lancip lah gitu. Jadi kata udah, apakah perasaan saya saja, mungkin Judika karena mungkin sudah terbiasa dengan lagu-lagu seperti ini, dia lebih menusuk-nusuk gitu guys. Jadi lebih menusuk, lebih tajam gitu istilahnya. Konsep videonya sebenarnya sangat simpel sekali. Jadi kayaknya ada menampilkan mereka berdua saja di beberapa setting seperti di studio atau di tempat di atas ya, di atap gedung. Seperti itu aja sih konsepnya. Tentang liriknya saya tidak tahu pasti tentang apa, karena saya tidak fokus tadi menghadap kepada liriknya dan tidak ada teks juga di bawahnya. Dan sepertinya sih ini tentang hubungan antara mereka berdua yang mungkin pernah berhubungan tapi masih ada rasa sayang, namun tidak bisa untuk bersama lah, seperti itu kurang lebih ya. Tapi nggak tahu, saya tidak fokus tadi, tidak sempat mendengar atau mengkaji lebih dalam liriknya seperti apa. Tapi untuk lagunya sendiri cukup easy listening, tapi menurut saya tidak terlalu catchy. Maksudnya gini guys, mungkin ini lagu yang perlu kita dengarkan berkali-kali, mendengarkan dulu untuk mendapatkan feel-nya. Tapi di awal sampai akhir belum mendapatkan feel dari lagu ini guys, maksudnya rasanya belum sampai ke saya nih gitu, belum ini. Belum, mungkin nanti saya coba dengarkan berapa kali lagi baru akan terasa seperti apa feel lagu ini. Dan kadang nada-nada yang rumit mungkin karena di situ jadi permainan nada dan iramanya, jadi agak membuat sulit saya mencerna lagu ini dengan sekali dengar, atau mungkin karena kondisi saya seperti apa, kurang tahu juga, karena mungkin mood saya juga agak seperti apa jadi mempengaruhi. Tapi overall ini lagu yang bagus, dengan terutama perpaduan antara Judika dengan Sheila Hamzah ini menurut saya perlu nanti di, kalau boleh saya bilang ya, di porsinya lebih lagi dah. Jadi dengan lagu-lagu yang ya, kita masalahnya belum ada guys, misalkan duet ya, duet legend misalkan seperti dulu ketika ada Inka Christy dengan Amy Search, yang dimana mereka berdua itu walaupun ya mereka beberapa kali single ada berdua, dan mereka dikenal sebagai duet yang sangat fenomenal sampai sekarang guys, itu Inka Christy dan Amy Search. Dan saya ingin lagi nih ngelihat gitu, ada duet internasional dari Indonesia dan Malaysia, duet dua negara yang bisa menyatukan kedua negara lewat lagu ini guys, lewat lagu gitu guys. Itu saya pengen banget seperti itu, seperti Inka Christy dan Amy Search waktu itu. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pewangi, hanya kita berdua. Dan mudah-mudahan sih ini bukan hanya proyek kali ini saja, mungkin ada nanti proyek berikutnya. Dan kita doakan saja, mungkin kebaikan untuk mereka berdua. Dan untuk Sheila Hamzah, apa dia ikut main ini gak sih kak? AJL yang sekarang dia ikut gak sih? Kalau gak salah kan dia juga ada sama SOG itu ya, atau dia udah ngeluarin single baru apa gimana, gak masuk ke SFMM bagaimana? Coba kalau dia masuk itu akan menjadi pertarungan yang sangat sengit juga kalau nanti ada di AJL 34. Apapun, saya doakan yang terbaik untuk Sheila Hamzah dan Judika, semoga lagunya booming dan bisa sukses. Oke, saya cakap dulu sampai sini, sampai jumpa di video reaksi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.